Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kembali lagi sama aku. Aku mau beres-beres nih, Mam, seperti biasa. Dan ini aku nyalahin dulu untuk lampunya, karena kalau nggak dinyalahin videonya tuh akan gelap banget. Nah, bisa teman-teman lihat itu jam 7.20 dan aku baru bangun, baru mau mulai beres-beres. Sebenarnya jam 3 dini hari kita udah bangun karena mau sahur gitu ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini lagi puasa, puasanya pun lagi bayar hutang puasa gitu ya teman-teman, bukan puasa sunnah. Dan Masya Allah banget, yang namanya bayar hutang puasa aku tuh lagi super super males banget. Waktu tahun depan sih aku tuh pas habis lebaran, gak lamanya aku langsung kodo puasa, tapi gak tahu kenapa tahun ini tuh bener-bener malesnya. Makanya ini aku puasanya aku paksain, karena kalau nggak dipaksain ya nggak akan dibayar gitu teman-teman. Ya Allah, jangan ditiru aku ini karena males banget sama yang namanya bayar puasa. Dan sebenarnya hutang puasa aku tuh 8 hari teman-teman, tapi nggak kelar-kelar karena ya itu males banget bayarnya dan jarang banget untuk puasanya. Nah, ini aku share seperti ini tuh, mudah-mudahan teman-teman ada yang lupa atau ada yang belum bayar puasanya. Yuk kita bayar teman-teman, karena itu kewajiban kita. Oke, ini aku udah selesai nih teman-teman untuk beresin kamar tidurnya. Jadi kalau udah rapi tempat tidur tuh mood kita langsung bagus gitu untuk beresin area yang lain yang masih berantakan. Nah, setelah ini aku lanjut teman-teman mau beresin. Aku mau beresin, mau cuci dulu sepatu ini teman-teman, karena alhamdulillah cuacanya panas. Jadi aku lanjut deh mau cuci dulu sepatunya. Dan aku kalau nyuci sepatu itu pakai cairan Super Sus Cleaner RS31. Bisa untuk semua warna, tidak membuat warna sepatu menjadi pudar dan tidak membuat warna sepatu menjadi kuning, karena menggunakan bahan non deterjen. Fungsi RS31 Sus Cleaner ini formulanya tuh yang khusus untuk sepatu, jadi sangat cocok untuk bahan sepatu jenis apapun, termasuk jenis sude, notebook, mesh, pini, rubber, leather, dan knit. Dan juga bisa untuk kanvas. Cara pakainya gampang banget, tinggal kita kocok terlebih dahulu, kita semprotkan. Tapi sebelumnya teman-teman harus siapkan dulu sikat dan kain lap yang halus. Ini aku semprotkan Super Sus Cleaner RS31 ini ke bagian sepatu yang akan dibersihkan. Lalu ini aku sikat. Ini aku karena nggak punya sikat yang lembut, jadi aku pakai sikat gigi aja teman-teman. Nah, Super Sus Cleaner RS31 ini terbuat dari bahan yang aman untuk segala jenis bahan sepatu. Dan teman-teman kalau cuci sepatu itu jangan pakai deterjen ya, karena bisa membuat sepatu jadi cepat rusak, soalnya cepat lepas, warna sepatu pun akan menjadi kuning dan warna sepatu pun akan menjadi pudar. Dan setelah aku sikat lalu aku bersihkan pakai kain yang halus, jadi aku lap agar tidak meninggalkan serat kain pada sepatu. Dan jauh lebih bersih ketimbang kita cuci pakai deterjen. Untuk kemasannya, satu botol itu isinya 110 ml dan bisa mencuci sepatu itu sampai 75 pasang sepatu. Hemat banget kan teman-teman? Nah, ini setelah selesai aku sikat-sikat, aku lap dan ini langsung bersih banget teman-teman. Happy banget deh ngelihat sepatu bersih seperti ini. Super Sus Cleaner RS31 yang aku pakai ini produknya original store, tanpa perlu diragukan, dengan jaminan toko dan sudah Shopee Mall juga. Jadi produknya tuh 100% original dan terjamin. Buat teman-teman yang mau beli juga, nanti untuk link Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, nanti aku akan simpan di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, ini aku udah selesai. Alhamdulillah sepatu aku tuh jadi bersih banget teman-teman, tanpa harus aku siram pakai air, tapi udah bersih banget. Lalu aku akan keringkan di tempat yang nggak langsung kena matahari ya teman-teman, biar sepatunya tetap awet. Jadi ini aku angin-anginkan aja, nanti juga akan kering ya. Oke, ini aku lanjut mau beresin area ruang tamu. Ini motornya masih di dalam rumah.
Untuk motor itu kalau misalnya malam aku masukin, tapi kalau misalnya pagi-pagi aku keluarin gitu teman-teman. Setiap hari seperti itu aja. Oh iya, aku sampai lupa nih mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah klik video aku, yang selalu komen, yang selalu nonton. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan jaga terus kondisi kesehatannya, karena sekarang lagi musim hujan, banyak banget yang terkena demam berdarah juga ya, dan banyak juga yang sakit. Teman-teman jaga terus kesehatannya ya. Oke, ini aku lanjut. Ini aku mau jemurin untuk baju yang kemarin belum kering. Dan tadi pagi tuh adik aku udah nyuci. Jadi biasanya dia tuh nyuci sendiri, tapi terkadang kalau misalnya aku lagi nyuci pas ada cucian kotor di kamar dia, ya udah itu langsung aja aku cuciin gitu teman-teman. Jadi adik aku tuh alhamdulillah gak mau ngerepotin. Jadi untuk nyuci baju pun dia suka cuci baju sendiri. Nah, ini sebenarnya area carport aku tuh lagi kotor banget karena kemarin tuh hujan angin, jadi sampah-sampah tuh masuk ke dalam teras gitu. Sekarang ini aku lanjut mau beresin dulu area ruang tamu, dan itu masih ada gelas-gelas yang bekas kita sahur. Ini belum aku beresin, sekarang mau aku beresin dulu. Nah, sekarang apa ya? Tuh aku lupa lagi mau ngomong apa. Karena kalau dubbing itu bingung teman-teman apa yang mau diomongin, yang diomongin tuh itu lagi, takutnya teman-teman juga bosan, dan terkadang aku juga suka bingung apa yang mau diceritakan ke teman-teman. Nah, sekarang ini aku lanjut mau beresin juga untuk lemari yang di bawah TV ini. Ini remote-nya aku simpan aja deh di laci biar nggak berantakan, dan untuk laci aku pun nggak terlalu rapih banget. Nah, ini aku karpetnya udah aku cuci dan alhamdulillah sih kering, dan sekarang mau aku simpan dulu deh di sini di bawah meja ini. Nanti kalau misalnya udah selesai baru aku gelar gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya aku tuh orangnya nggak betah kalau misalnya karpet tuh digelar gitu, karena suka susah aja sih untuk kalau misalnya kita mau nyapu, mau beres-beres itu harus dilipat-lipat dulu, harus disapu dulu kayak gitu. Jadi aku tuh sebenarnya lebih seneng gak pakai karpet gitu teman-teman. Dan sekarang aku lanjut ke area dapur. Untuk area dapur sih gak berantakan banget karena kebetulan kemarin juga gak masak teman-teman. Karena kemarin kan hari Minggu, biasanya hari Minggu itu aku libur untuk masak, dan ini sekarang hari Senin, kita lagi puasa, cuman adik aku aja yang gak puasa, paling untuk sarapan nanti beli aja. Nah, ini cucian piring yang aku cuci semalam, bukan semalam deh, jam 4, karena ini belum kering dan aku pengen cepet-cepet diberesin biar rapi sekaligus. Jadi ini aku lap aja deh pakai kain lap microfiber, jadi cepet banget menyerapnya kalau kita lapnya pakai kain microfiber. Teman-teman lagi apa nih siang hari ini? Sudah makan atau belum? Atau kerjaannya udah beres, atau ada yang lagi santai-santai udah beres kerjaannya, atau bahkan baru mulai beres-beres kayak aku nih, beres-beresnya di bawah santai aja. Dan ini aku temenin ya untuk teman-teman yang lagi beres-beres atau yang lagi males-malesan karena cuacanya teduh, karena sering hujan juga. Mudah-mudahan video aku menghibur dan bisa membuat semangat teman-teman yang mager-mager klub gitu ya teman-teman. Karena kalau cuaca sering hujan terus teduh, itu tuh membuat kita tuh males banget untuk ngapa-ngapain, dan perut pun rawan banget untuk lapar. Jadi harus siap sedia untuk makanan di kulkas ya teman-teman. Di saat-saat cuaca seperti ini. Oke, ini untuk food container yang udah aku cuci, aku masukin aja ke dalam storage biar lebih rapi. Nah,
Nah, untuk area dapur, alhamdulillah udah selesai. Itu lagi aku lap-lap aja untuk bekas cipratan-cipratan air. Ini aku beresin juga untuk heat aku. Aku tuh kalau pakai semprotan nyamuk kayak gitu bukan untuk nyamuk, teman-teman, tapi untuk semut. Aku sering banget ya cerita kalau di rumah aku banyak semut. Karena ya gitu ya teman-teman, terkadang kesel aja sih makanan tuh sering banget disemutin. Nah, ini aku lagi ambil sapu dulu karena kerjaan aku udah selesai, tinggal nyapu-nyapu aja. Nah, sekarang aku lanjut mau nyapu dulu area kamar yang pertama. Nah, teman-teman, kalau menurut aku tuh video di kamar aku tuh selalu gelap banget. Teman-teman ngelihatnya seperti itu nggak sih? Silahkan komen ya. Karena aku bingung, pernah aku kasih lampu yang lebih terang tapi tetap aja gitu nggak berpengaruh banyak. Jadi sekarang aku bingung mau dikasih warna warna lampu apa gitu. Apa mungkin nanti aku mau kasih lampu yang kuning itu ya teman-teman, biar nggak terlalu gelap banget. Jadi suka bingung aja sih. Menurut teman-teman gimana nih, gelap atau enggak? Silahkan komen ya. Karena aku tuh kebingungan banget, kenapa kok selalu gelap gitu kalau setiap buat video di kamar. Oke, ini aku sekarang sapu-sapu kamar kakak. Ini kakak masih tidur teman-teman, belum bangun setelah sholat subuh karena kita tuh tidur lagi. Tapi kakak hari ini karena nggak sekolah juga, untuk ujian pun udah selesai, jadi santai banget, masih tidur jam segini. Nah, kerjaan aku udah hampir selesai sih teman-teman, tinggal nyapu aja. Dari tadi udah hampir selesai terus ya. Ini aku tinggal nyapu aja terus ngepel, cuman untuk ngepelnya nggak aku record. Tadinya nggak mau ngepel karena untuk menghemat tenaga, hemat energi karena lagi puasa. Cuman pas aku nginjek lantai area ruang tamu itu lengket banget. Mungkin karena kemarin tuh bekas nyetrika, semprotan setrikanya tuh kemana-mana jadinya lengket. Dan alhamdulillah nih aku udah selesai teman-teman kerjaan aku. Sampai di sini dulu ya video dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.